kenapa suka mendekatkan diri dengan alam? Padahal, maksudnya gini, aku tahu kalau kamu tuh suka sama gunung udah dari lama. Nah, sekarang ini kan menjadi tren baru ya kan. Tren baru semua orang kayak sok-sok earthing lah, sok-sok ke curug somewhere, terus tiba-tiba trekking kemana gitu. Apa kamu ngelihat fenomena ini bagus atau itu cuma tren doang gitu? Menurut aku, it's good kalau misalnya orang mendekatkan diri ke alam. Apalagi kayak memang sebenarnya dari alam itu kita benar-benar bisa realize a lot of things yang simple dan yang real. Itu tuh feelings-feelingsnya tuh keluar kalau dari gue ya, itu pas waktu kita dekat dengan alam gitu. Tapi memang pas waktu kemarin terakhir kali gue kerja nih, ada sih beberapa hal yang buat gue sedih. Kayaknya ada banyak orang yang kesana tapi kayak kurang menjaga alamnya, jadi kayak coret-coret batu, terus kayak vandalisme gitu ya, buang sampah. Dan gue juga baru-baru ini gue juga dari sempat kayak pergi main ke curug juga, dan gue emang melihat orang-orang masih belum aware soal sampah gitu kan. Dan itu sih yang membuat gue sedih. Okay, so what you gonna do about it? Pengen bikin apa gitu, atau campaign mungkin di medsos yang mungkin selama ini pernah dilakukan, atau I don't know, reach out somewhere? Cuma I just start for myself ya. Waktu gue kesana, waktu gue curug itu, gue ngeliat ada orang seperti ya itu, gue nyamperin aja orangnya kayak, please jangan lupa untuk buang sampahnya ya gitu. Karena gue selalu mikirnya kayak ini kan dinikmatin untuk kita bersama, jadi gue punya hak untuk mengingatkan orang yang ada di sana untuk jaga kenyamanan, karena ini akan dinikmati oleh gue dan juga beberapa orang lain gitu. And paling gue mulai dari situ aja. I try to also campaign, dulu gue juga pernah ikut beberapa campaign gitu. But biasanya sih kayak pas waktu gue pernah berangkat ke Rinjani itu dengan Subumi is one of the partners that I work with, yang juga kalau misalnya kita traveling, we spread that awareness, gitu. We spread that awareness to have zero waste, gitu. And to also kayak know bahwa alam ini kita nikmatin, ini kan akan tetap dinikmatin oleh generasi-generasi selanjutnya. So benar-benar harus kita yang take care of it dan kasih contoh yang benar ke teman-teman gitu. So yang sekarang pergi ke alam ya, maksudnya gue ngerti sih mungkin karena pada bosen kali ya. Betul. Tapi kayak I hope I can help remind you guys untuk tetap please jaga kebersihan, please tolong jaga kebersihan, betul, karena alam itu akan dinikmati untuk generasi kita selanjutnya juga. Di foto akan lebih bagus loh kalau dijaga kebersihannya. Tuh dengerin ya, di foto akan lebih bagus kalau dijaga kebersihan. Lebih instagramable. 1 Medcom.id, a part of Media Group News.